Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sekarang lagi mau ganti pisau potong and cutter ya, buat bahan tambahan. Nah, kita lagi mau buka pisau ini dulu, plastiknya ya, mau pasangin. Nah, begini teman-teman cara pemasangan pisau. Nah, pisaunya bulat ya. Nah, jangan terbalik pasangnya teman-teman. Kita tungguin dulu, baru dimasukin, putar dulu pelan-pelan. Nah, baru pisaunya masukin teman-teman. Nah, harus pelan-pelan, takut kena tangan. Nah, pelan-pelan. Nah, begitu ya. Nah, ambilin lagi. Oke. Ini pisau yang buat potong kain ya teman-teman. Oke, terima kasih ya. Ini 70. Emang setahun harus ganti sekali ya? Iya. Potong sering ya? Potong sering, soalnya dia tiap hari kan kita motong karang. Iya. Baik mesin potong itu. Menteri Jaya ramai sih kak, kadang-kadang dia. Acung, Acung masih. Jauh ya. Tiga raksa dia. Tapi enak sih situ adem, tiga rasa. Tiga rasaan enak tempatnya. Ya. Enggak berisik gitu. Enggak kayak di Jakarta.
memotong itu sendiri sih. Iya. Acung doang. Iya. Siapa? Acung, sedang acung mati aja sampai malam dong motong. Iya. Sehari satu seri doang. Kalau orang yang
malah mau deh. Iya sih. Dikit ya. Dikit ya. Banyak biasanya. Rugi ya dia. Iya. Itu masih bisa motong sendiri. Iya.